بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini hari Jumat tanggal 27 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Desember 2021 kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin Jumat pagi setelah libur panjang berapa lama panjangnya? <laughs> hampir dua tahun dan sebagian teman-teman kita telah mendahului kita ya di masa pandemi kemarin mudah-mudahan mereka husnul khatimah kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala Allahumma amin. Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga sekena pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Hari kiamat Kenapa? Kenapa? hari kiamat salah satu dari rukun rukun apa? iman yang keberapa? yang ke lima hari kiamat bukan satu hari seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang walaupun istilahnya Hari kiamat, jangan dibayangkan hari kiamat itu adalah sebuah peristiwa yang lamanya cuma satu: hari buka. Hari kiamat adalah kumpulan rentetan dari sekian banyak kejadian, mulai dari pra kiamat pra niku sebelum kiamat kemudian saat terjadi hari kiamat itu kapan kejadiannya hari Jumat tapi kan orang ngerti Jumat kapan ketika kejadian itu dan pasca hari kiamat. Jadi peristiwa-peristiwa ini panjang. Bahkan ada keterangan yang menyebutkan bahwa sebagian dari peristiwa itu durasinya panjangnya itu bisa sampai 50 ribu tahun. Allahu Akbar. Kam? Berapa? 50 ribu tahun. Dan ada kejadian yang lamanya seribu tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Allah bagaikan seribu tahun dalam perhitungan kalian wahai umat manusia ketika kalian hidup di dunia. Di dalam ayat yang lain, fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Akan datang kejadian yang lamanya 50 ribu tahun. Jadi ada yang seribu tahun, ada yang berapa? 50 ribu tahun. Berarti sebentar atau lama? Lama bang. Dan masalahnya bukan hanya lamanya saja. Tapi juga kejadiannya itu mengerikan. Mulai dari sebelum hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Itu sudah mengerikan. Gimana tidak mengerikan? Tahu-tahu muncul api yang menggiring manusia. Apinya besar. Bisa jalan api tersebut. Kemudian muncul dajal Muncul Ya'juj dan siapa? makjuj Ini baru perang sebelum hari kiamat. Ketika hari kiamat sendiri, wah wow, mengerikan sekali. Makanya nama-nama hari kiamat kan banyak. Al-Qari'ah. Yes. at mah Napa malih? as -so Banyak nama-nama hari kiamat. Yang masing-masing nama ini menggambarkan betapa menyeramkannya kejadian hari ini. Apa fungsinya kita membayangkan mengerikannya hari kiamat itu? Apakah hanya sekedar untuk nakut-nakuti? Bukan. Jadi ketika kita membayangkan kejadian yang mengerikan di hari kiamat tersebut. Yang sering membuat bulu kuduk kita menjadi nopo? Merinding. Itu tujuannya adalah satu supaya kita lebih giat untuk beribadah. Yang kedua, supaya kita tidak keterusan berbuat maksiat dan dosa. Jadi membayangkan hari kiamat itu bukan sekedar hanya membuat kita menjadi ketakutan bukan, tapi membayangkan kejadian hari kiamat itu akan mendorong orang-orang yang beriman untuk lebih giat lagi beramal dan beribadah dalam rangka mempersiapkan pertemuan kita dengan sinten Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga membuat orang-orang yang masih bergelimang dengan dosa supaya cepat-cepat sadar tobat sebelum datang hari kiamat. Salah satu peristiwa yang mengerikan di hari kiamat adalah bumi yang bisa berbicara saat itu. Saya kasih ilustrasi ya. Ketika jenengan malam-malam lagi jalan. Gelap gulita. Ujuk-ujuk wonten sing Pribun, pribun, biasa baik, papa apa orang papa, papa, padahal cuma apa, Shh. langsung niku nopo? langsung berhenti, padahal cuma set aja, nanti di hari kiamat itu bukan set. Tapi di hari kiamat nanti benda-benda yang tidak pernah kita bayangkan bisa berbicara. Itu nanti pada berbicara. Tanah yang kita lewati nanti akan berbicara. Batu mungkin tempat kita duduk akan berbicara. Pohon mungkin tempat kita bernaung suatu saat ngiyup karena kudanan bisa berbicara bahkan dalam keterangan banyak ulama waktu waktu hari yang kita lewati itu juga akan berbicara dan kejadian tersebut untuk apa mereka berbicara nah ini yang lebih menyeramkan mereka berbicara untuk melaporkan tingkah pola kita saat di dunia melaporkan apa? Tingkah pola kita saat di dunia. Mereka akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia. Perbuatan yang baik nopo yang buruk? Hmm? Dua-duanya. Nah apik-apik sih insya Allah yuk kita seneng alhamdulillah. Oh Pak Anu, Dina Jumat tanggal pinten? 27 Rabiul Utsani. Jam pinten? 7.25. Nopo? Ngaji. Seneng nopo mboten? Seneng. Tapi kemudian ada lapor berikutnya. Oh, Bu anu mangkat ngaji tapi ngantuk. Pripun, Bu? Wonten sing ngantuk? Alhamdulillah mboten. <laughs> Semuanya akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dalilnya apa, ustad? Ya, harus panjenengan harus tanya. Kenapa? Karena saya sedang membahas sesuatu yang belum pernah saya lihat Panjenengan berhak untuk bertanya Bukan hanya kepada saya Kepada siapapun yang berbicara tentang sesuatu yang belum pernah dia lihat Apalagi sesuatu itu adalah hal ga gaib Hari kiamat itu hal gaib namun no? Hal gaib kita belum pernah ngelihat, saya belum pernah lihat, panjenengan belum pernah melihat. Bahkan para nabi, para rasul banyak di antara mereka belum melihat. Maka panjenengan berhak untuk bertanya. Itu dalilnya apa? Bahwa nanti pohon bisa bicara, batu bisa bicara, tanah bisa bicara, angin bisa bicara, itu dalilnya apa? Maka di makalah yang ada di hadapan panjenengan sekalian sudah saya bawakan dalilnya. Dalilnya adalah ayat yang familiar buat kita. Ada dalam surat Azal Az Zalah Ayat pinten teman mriku? Ayat 4. Azal Az Zalah itu adalah cerita tentang nopo? Tentang hari kiamat. Kalau kita lihat ayat yang pertama, <tuh> itu kita akan bisa menebak bahwa itu memang Allah lagi cerita hari kiamat. Ayat pertama apa? Idza zulzilatil ardu zulzala. Ketika bumi oleh Allah diapakan? Diguncangkan sekeras-kerasnya. Sudah nggak ada ukuran skala Richter berapa tuh enggak ada. Hancur semuanya. Idza zulzilatil ardu Zilzalah Terus apa? Wa akhrajatil ardu Afqalah Dan bumi mengeluarkan isinya. Nopo isinya bumi? Nopo? Orang-orang yang sudah pada mati yang dikubur dikeluarkan semua. Sing anyar apa sing wislawas, yang baru dikubur atau yang udah lama, semuanya apa bisa? Bisa nama Apa sih yang nggak bisa buat siapa? Buat Allah, kecuali kalau saya atau jenengan yang disuruh nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengeluarkan gampang sekali buat Allah Azza wa akhrajatil ardu afqala. terus wa qala insanu malah. manusia bertanya ada apa dengan bumi ini ada apa dengan bumi ini bingung dia karena selama ini nggak pernah melihat ada kejadian seperti itu kok ujuk-ujuk meletak? Baik jenengan Buyuti jenengan Jenengan sendiri ya. Keluar satu-satu Wa al insanu Malah Ah, baru ayat yang keempat. Apa bunyinya? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu Bumi menyampaikan berita-beritanya. Bumi berbicara tentang berita-berita yang ada di dalamnya. Berita itu maksudnya apa? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir. Tapi mayoritas ulama tafsir mengatakan, yang dimaksud dengan berita-berita yang bakalan dibeberkan oleh bumi pada saat itu adalah perbuatan-perbuatan manusia. Nanti di hari kiamat, bumi ini akan bercerita tentang tingkah pola kita yang pernah kita lakukan di atas permukaannya. Permukaan apa? Permukaan dunia Dari mana para ulama kita menafsirkan ayat tersebut dengan penafsiran tadi? Dari banyak hadis Rasul Salah satunya adalah apa yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'ah. Ketika Abu Sa'id ini melihat Abdullah senang menggembala kambing. Yang menggembala, namanya menggembala kambing itu biasanya di kota apa di desa? Di desa, di pegunungan. Maka Abu Said Al Khudhri beri pesan kepada Abdullah bin Abdul Rahman Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salati farfa' sawtaka bil nida Pesannya Abu Said, "Hei Abdullah, kalau kamu lagi menggembala kambing terus datang waktu salat" adzanlah kono adzan warfa sautaka bin nida angkat suaramu jadi walaupun sedang di mana sedang di mana tadi menggembala kambing di pegunungan sing boten wonten napa nek masjid dan juga mungkin nggak ada manusianya. nggak ada orang-orangnya. Tetap diperintahkan untuk azan Bahkan mengangkat nombor suara. Buat apa? Nah, perhatikan. Fa'innahu la yasma'u jinnun wala insun wala karena semua yang mendengar azanmu Entah dia itu jin Atau manusia Atau apapun juga Perhatikan Jadi bukan hanya nobo Jin Bukan hanya manusia Wala Dan apapun juga Yang mendengar suara azanmu Illa qiyamah. Mereka yang mendengar itu akan bersaksi di hari kiamat. Bersaksi apa ya? Tadi aku mendengar Pak Anu, waktu nezuhur. No Berarti mereka akan lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jinnya akan lapor, manusianya akan lapor, batu-batuannya akan lapor, pasirnya akan lapor. Apalagi semute akan lapor, Kalajengkingnya jengkingnya akan lapor. Karena Nabi SAW mengatakan, "Wala syai apapun." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Sa'id Al-Khudri ketika menyampaikan ini, beliau menutup nasihatnya sami tuhu min saw. Aku dengar pesan itu langsung dari rasulullah saw. Berarti hadis atau bukan? Hadis. Ya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa aktivitas yang kita lakukan saat kita di dunia itu disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah bukan hanya oleh Manu, manusia. Ada lagi hadis yang lain dan hadisnya ini lebih gamblang lagi menafsirkan ayat tadi. Cuman memang hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan hadisnya sahih seperti Imam Al Hakim, Ibnu Hibban, Imam Al Zahabi. Tapi juga ada ulama yang menilai hadis ini dhaif seperti Syekh Al-Albani Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa, yauma idzin napa bau tuhadditsu akhbaraha Nabi SAW alaihi wasallam berkata atadruna ma akhbaruha wahai para sahabatku tahukah kalian apa yang dimaksud dengan berita-berita yang ada di dalam ayat itu para sahabat pun mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam yang lebih paham siapa Allah dan rasulnya Maka kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya Fa inna akhbaroha Berita-berita yang dimaksud di dalam ayat itu Antashhada ala kulli abdin au amatin bima amil ala wahriha Maksud dari berita-berita di situ adalah Nanti di hari kiamat Bumi akan bercerita Akan melaporkan Apa yang dilakukan oleh Muslim, laki-laki, perempuan Maupun uh, manusia laki-laki maupun perempuan atas apa yang pernah dia perbuat ketika dia di dunia. Bahkan di sini dilanjutkan amila kada wa kada yauma kada wa kada. Oh si A pada hari anu berbuat ini dan itu. min Ini betul-betul menyeramkan jamaah yang kami hormati. Kenapa menyeramkan? Ada sebagian orang tekun beribadahnya kapan? Kalau kalau dilihat orang. Saya tanya sama jenengan. Jenengan kalau sholat di masjid dengan sholat di rumah suwe endi lebih lama mana? Nek subuhan ya biasa imame kan bacanya agak nopo panjang ya anabok gitu gue lumayan kan gue kalau enggane eh, jadi kan sholat di rumah sendirian suratannya nopo jujur Hah yo apa morning nek boten kulu falak nas Berarti beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda. Ternyata dilihat orang dengan tidak dilihat orang itu berpengaruh kepada amalan kita. Ada sebagian orang lebih semangat ketika amalnya dilihat sama orang, tapi begitu sendirian, loyo. Yeah. Kenapa kita loyo ketika nggak dilihat oleh orang yang akan bersaksi di hari kiamat itu bukan hanya orang yang akan lapor kepada Allah tentang apa yang kita kerjakan itu bukan hanya manusia yang akan lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala makhluk-makhluk Allah yang ada di sekeliling kita Sehingga beramal itu gak usah nunggu nomor dilihat orang. Ya. Seandainya gak ada yang melihat kita melakukan amal soleh, apa kira-kira amal soleh kita terus gak dicatat? Dicatat apa, Bapak? Dicatat. Hmm. Ada kisah unik saya bawakan di situ ada masyarakat namanya Bani Salamah atau Bani Salimah. Mereka itu tinggal di perkampungan yang jauh dari Masjid Nabawi. Tinggalnya nopo? Jauh. Jadi kalau mau ke Masjid Nabawi itu perangkatnya lumayan jauh perjalanannya. Mereka kemudian berpikir ini area di sekitar Masjid Nabawi masih kosong. Gimana kalau kami nopo? Pindah. Ben nopo? Ben perak. Supaya dekat dengan masjid gak perlu jauh-jauh jalan. Ketika mereka sedang ngobrol seperti itu. Berita. Tentang keinginan mereka untuk pindah. Sampai ke telinga Sinten. Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada mereka mengkonfirmasi rencana mereka. Apa benar kalian itu bermaksud pengen pindah ke area dekat masjid? Maka kata orang-orang Bani Salimah, iya kami pengen pindah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau kepada Bani Salimah, Ya Bani Salimah, diarakum tuktabu rukum wahai bani salimah nasihatku untuk kalian jangan pindah loh cukup riwe wong pengin apa merek malah nabi SAW katakan jangan pindah tetap kalian tinggal di perkampungan kalian kenapa wahai nabi lihat alasannya tuk abu atharukum karena jejak-jejak jejak-jejak niku napa langkah-langkah kalian dari kampung kalian yang jauh kemana? mana ke masjid itu akan ditulis sebagai pahala berarti pahalane kathah pundi yang jauh apa yang dekat? Nek mangkat memejid waktu orang mangkat memejit. sing lebih parah maning wis perok. Orang mangkat memejit. Wonten? Ada atau tidak? Tetangga masjid enggak pernah ke masjid. Ada? Ada. tuan wis Madep mengumum Orang mangkat memejit Na'udzubillahimin Bukan karena pandemi Bukan Tapi karena macam Kawit mien macan orang gelam apa masjid bukan Ya Na'udzubillahimin Jadi ternyata Tanah yang kita Lewati itu Itu akan lapor Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mak'anu Ya Subuh-subuh Gelap-gelap tetap no, tetap mau berangkat ke masjid. Walaupun suasananya suasana nopo dingin, agak gerimis, tetap berangkat ke masjid. Itu akan dilaporkan oleh tanah yang kita lewat. Bahkan mungkin bukan hanya tanah. Ketika kita berangkat ke masjid, lewat ada pohon di kanan dan kiri jalan. Mungkin juga ada bebatuan di kanan dan kiri jalan. Mereka akan bercerita, akan lapor kepada Allah bahwa Pak Anu sholat asar yang lainnya lagi pada tidur. Ternyata dia mau berangkat ke masjid. Ini amal soleh. Ah, yang mengerikan itu adalah ketika mereka lapor tentang nopo, tentang keburukan yang kita kerjakan. La haula Ini betul-betul mengerikan jamaah yang kami hormati. Jangan pernah berpikir ketika kita sedang sendirian di kamar, atau sendirian di kamar mandi. Atau sendirian di kamar hotel. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita kerjakan tidak direkam. Direkam urana CCTV. Yang mengerikan itu bukan CCTV. CCTV itu bisa nopo? Bisa rusak. CCTV bisa rusak atau rekamannya bisa dihapus. Tapi yang mengerikan adalah ketika apa yang kita kerjakan itu direkam, dicatat oleh para malaikat, disaksikan oleh benda-benda yang ada di sekeliling kita. Jangan pernah berpikir ketika kita pegang HP, kemudian tidak ada yang melihat kita, lantas kita asal membuka sesuatu yang tidak layak untuk dibuka. nonton sesuatu yang tidak seharusnya di ditonton dengan alasan oh nggak ada istri oh nggak ada suami oh nggak dilihat sama ustadz anak saya nggak ngeliat jangan pernah berpikir bahwa itu tidak ada yang akan melaporkan nanti gerak gerik kita semuanya tercatat terekam rapi Sehingga membayangkan kejadian ini, bumi berbi berbicara. Itu akan membuat kita satu, semakin giat napa mau, beramal. Yang kedua, semakin hati-hati untuk, napa, berbuat dosa dan maksiat. Dan saya berharap, mudah-mudahan. Saya dan Panjenengan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap semangat beramal, dilihat orang lain atau tidak dilihat orang lain. Tetap berusaha menghindari maksiat, diketahui oleh orang lain ataupun tidak diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah selalu menyaksikan apa yang kita kerjakan, baik ataupun yang buruk, dan bumi tempat kita berbijak ini akan lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat tentang apa yang kita kerjakan, berupa kebaikan ataupun keburukan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Silahkan, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Masih ada sisa waktu sekitar seperempat jam. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah memberi nasihat pada seseorang yang menghitung tasbih. Kemudian, Hamdalah pakai alat yang namanya tasbih. Apa? Kemudian, alat tasbih. Ya, ya. Kemudian saya sampaikan bahwa Rasulullah itu menggunakan menghitung tasbih itu dengan tangan kanannya seperti itu. Kemudian salahnya saya, saya tambahi karena itu nanti akan jadi saksi tanganmu di akhirat seperti itu. Kemudian orang ini ternyata tahu, tasbih pun bisa menjadi saksi seperti itu. Jadi kami ya sedikit terus diam terdiam. Bagaimana sana seperti ini Pak Ustaz? Iya, yeah. terima kasih. Betul, apa yang jenengan sampaikan itu sebutkan dalam hadis yang berbunyi fa innaha mustantaqatun yaumal qiyamah fa innaha mustantaqatun sesungguhnya jari jemari yang kita gunakan untuk apa? berzikir nanti pada hari kiamat akan berbicara akan apa? berbicara lapor kepada Allah bahwa si Anu, Pak Anu, Bu Anu rutin menggunakan aku untuk berzikir. Nah, bagaimana kalau orang yang pakai tasbih misalnya? Tasbih kan juga bisa berbicara. Betul bisa berbicara kalau memang kita punya dalilnya. Ya. Sekarang dalilnya mana bahwa tasbih yang kita pakai akan berbicara di hari kiamat? Kalau yang jari-jari jemari ini jelas-jelas Nabi SAW menyampaikan itu. Ya. Maka kalau ditanya lebih baik mana berzikir menggunakan jari jemari atau menggunakan tasbih. Lebih baik mana? Ya dengan jari jemari lebih baik. Karena satu, itulah yang dipraktekan oleh Nabi SAW. Yang dipraktekan oleh Nabi adalah zikir dengan apa? jari. Yang kedua, Nabi SAW terang-terangan mengatakan ini akan lapor. Dan saya belum pernah menemukan hadis yang spesifik mengatakan tasbih akan lapor gitu loh. Ya, ini yang kedua. Wah nanti ngitungnya susah Ustaz. Kalau nggak pakai nopo, kalau nggak tas, gak pakai tasbih ngitungnya susah. Berapa sih angkanya? Masa angka 33 susah. Atau paling pol angka berapa? 100 setiap pagi dan sore. Apa itu? <tik> Astagfirullah wa atubu ilayh. Apa Apalagi? Subhanallah wa bihamdi. Apalagi 100? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan paling tinggi angkanya 100, apa masih enggak bisa? Oroko oh, anu sangai wu sangatus sang sangapuluh Lah itu dalilnya mana? Baca zikir sampai berapa tadi? 9999 itu mana dalilnya? Ya. ya dulunya kita kan disuruh zikir banyak. Iya Allah kan mengatakan kasiro zikir banyak. Allah kan nggak mengatakan zikir banyak itu jumlahnya berapa? 9000 sekian kan enggak. Angka itu kan dari Anda sendiri. Ya. Zikir banyak itu bukan dibatasi angka tertentu kecuali ada dalilnya yang 33 ada dalilnya yang 100 juga ada dalilnya ya tapi saya sudah tua Ustaz 100 pun juga kadang-kadang meleset lupa kutul mau ya boleh morning ya kata para ulama kita bagi orang-orang yang kesulitan untuk ngitung ya karena kondisi dia maka tidak apa-apa papa, apa-apa pakai alat bantu tidak apa-apa bagi yang nopo kesulitan tapi kalau nggak kesulitan ya jelas lebih afdol nopo pakai jari-jari saja begitu Oke. ada yang lain silahkan monggo mana miknya <tuh> ini pertanyaan kami ini menjawab bagaimana cara menjawab bagaimana bumi batu melaporkan perilaku manusia kepada Allah dengan bahasa apa bagaimana gitu Pak ini ketok <tuh> bagus nah <tuh> Bagaimana bumi ketika melaporkan kepada Allah pakai bahasa apa Jawa apa Jawa ini Jawa ngapak apa Jawa apa gitu ya. Terus ya, saya tambahi mulutnya bumi di mana. Ya, ya. ya begini jamaah yang kami hormati ada masalah-masalah yang kalau kita tanya dan kita cari tahu itu tidak terlalu mendatangkan manfaat buat kita. Ada masalah-masalah yang kalau kita cari tahu nggak terlalu bermanfaat buat kita. Masalah-masalah yang seperti ini itu sebaiknya di diabaikan. Ya. Kenapa? Karena tidak terlalu mendatangkan manfaat buat kita. Salah satunya tadi mulutnya bumi di mana gitu. Apa nang Purbalingga? Apa nang Amerika atau di mana? Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara detil tentang teknis bumi berbicara. Teknis, ya. Rasulullah SAW hanya menyampaikan bahwa bumi bakalan apa? Berbicara. Yang lebih ajaib lagi adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa pena berbicara. Pena. Nun wal kolami wa yasturun. Ya, wal kolam itu namanya pena. Artinya pena. Pena ini kata Nabi SAW akan berbicara ketika Allah berfirman kepada pena uktub hei pena tulis maka pena itu bertanya wama aktub apa yang harus saya tulis berarti kan penanya nobo bicara Nabi tidak menjelaskan, saw. Bagaimana teknis pena berbicara? Ya, sudah kita terima saja. Karena yang paling penting bagi kita adalah bukan mengetahui teknis berbicaranya. Yang paling penting bagi kita adalah apa efek dalam kehidupan kita saat kita mengetahui realita itu. Ini yang paling penting, ini yang lebih bermanfaat. Dan tadi sudah saya sampaikan efeknya kita semakin apa? Rajin beribadah semakin hati-hati perbuatan maksiat. Ini yang jelas-jelas ada manfaatnya. Begitu. Jadi bagaimana pakai bahasa apa itu nggak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pertanyaan lagi, monggo. Silakan. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah diterangkan kita supaya sholat berjamaah. Dan di sini sholat berjamaah kadangkala imam lupa rokanatnya. Yang kedua pertanyaan kedua adalah imam lupa bacaan suratnya. Mohon disampaikan supaya kita bisa membenarkan Makmumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam taww. Kalau imamnya lupa bagaimana, diingatkan siapa. Yang ingatkan makmumnya, ya, makmumnya mengingatkan ada caranya, ya, ada caranya. Jadi, bukan asal mengingatkan imamnya sholat duhur, rokaat ketiga kok duduk, harusnya nopo berdiri. Mengingatkannya ada caranya, nggak boleh. Eh, kurang. Ya batal sholat. <gul> mengingatkan pakai cara apa? Subhanallah. Ini kalau mengingatkan rokaat. Kalau mengingatkan bacaan suratan, tinggal kita membaca surat atau ayat yang dia lupa. Contoh misalnya, ada imam Ida zul ziratil ardu mandek. Nopo? Mandek. Kelalen. Maka kita yang di belakangnya bisa kita lanjutkan nopo? Zilzalaha. Tapi kadang-kadang ada orang kalau cuma disebutkan belakangnya ngarepe jadi kelalen. Ya, mau kelalen budine sih kelalen ngarepe ya maka kita bacakan dari awal aja idza zulzilatil arduzil apakah salatnya sah sah kenapa sah karena itu sesuatu yang manu siawi jangankan pulau kali jenengan Wong Rasulullah SAW saja pernah lupa. Makanya ada istilah sujud sahwi. Itu yang ngajarin Rasul SAW. Berarti Rasul pernah mengalami itu. gitu. Dan banyak riwayat-riwayat kejadian Nabi SAW mengalami kejadian lupa ketika sholat. Tapi ya seharusnya yang jadi imam itu ya wis pikun jangan yang sudah pikun ya ya bapak-bapak kadang-kadang ada sebagian imam yang merasa bahwa oh saya nggak boleh diganti ung oh, saya sudah apa paling senior jangan nggak boleh kayak gitu manusia itu tetap ada batasnya akan turun apanya daya ingatnya ininya apa pendengarannya kan repot nuun sewu nggih wis sering kelalen nuun sewu nopo yo aja buduk loh sudah berkurang pendengarannya kan repot kita mau mengingatkan Dianya Gak denger kan repot banget Sudah jenengan Sudah saatnya jadi makmum Beri kesempatan kepada Yang muda-muda Yang punya kompetensi Bukan sekedar muda Yang punya kompetensi Yang bacaannya lebih bagus Yang masih fresh Kasih kesempatan Ya Kecuali kalau panjenengan walaupun sepuh tapi masih nopo kuat ingatannya, pendengarannya masih baik, bacaan jenengan baik, silakan. Lebih didahulukan jenengan daripada yang muda. Karena mudah-mudahan jenengan pahalanya sudah lebih banyak daripada yang muda. Mudah-mudahan ge seperti itu. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, menonton segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh